Ini kemarin sempat dapat banyak ini bro, waktu saya jadi mafia ya. Ini ada AG nih, AG itu apa tuh? Anya Geraldine ya. Atau biasa sekarang dipanggilnya Lydia Danira ya. It's my dream ya, not her. Karena ini ada dobelannya gitu. Nah, langsung aja kita lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekes dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Yuhu, 2022 bro. Mantap sekali ya. Mudah-mudahan kalian semua keadaannya lebih baik lagi daripada tahun 2021 ya bro. Ya, secara ya tahu sendirilah ya, masih ada virus-virus gitu yang belum kelar-kelar nih ya. Gak tahu sampai kapan, kita doain aja ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini udah aman gitu ya. Oke, langsung aja di video kali ini saya akan mereview. Saya punya Chevy Bel Air Gasser yang tahun 55. Nah, ini panjang banget sejarahnya ini ya. Jadi saya ceritain ya, tapi saya ringkas nih karena banyak banget. Untuk Gasser seperti ini ya, dia hadir di tahun 2013 ya. Itu di debutnya di HW Showroom American Turbo yang warnanya abu-abu, gold sama black. Dia ada 3 varian gitu ya. Dan di 2013 dia hadir itu desainernya adalah Om Brandon Vetusky. Nah, itu pernah hadir di IDA ke-6 dan lumayan banyak tanda tangan daripada Om Brandon Vetusky. Cuman saya kemarin gak dapat tanda tangan, sedih ya. Tapi gak masalah. Dan kabarnya yang bertanda tangan Om Brandon itu lumayan sekali harganya ya bro. Orang-orang yang kolektor tuh minta tanda tangan langsung dijual. Wah, harganya langsung wow gitu ya. Dan di 2014, satu tahun setelah dia rilis, langsung ada THS-nya yang ada tulisan Iski Racing Camps. Itu langsung ada THS-nya ya bro. Dan di Gasser ini banyak banget ya. Ada HWC eksklusif yang ada tulisan The Candy Strippers, cuman saya nggak punya nih, itu limited, hanya 4.000 kabarnya seperti itu. Di 2015 ada Red Line yang Gold Flames, 2016 RLC Limited, 2017 Calculture Red Lines. Pokoknya banyak banget, kalau kita ngebahas ini nggak bakal kelar ya bro, karena di sini saya mau mereview aja nih. Hot Wheel yang Chevy Bel Air Gasser, tapi yang saya punya aja ya bro. Yang saya punya aja tuh, yang saya punya, jadi saya akan mereview. Yang pertama ini adalah 2019 HW Speed Graphic tuh. Ini keren banget menurut saya sih, ini perpaduan warnanya lebih keren daripada yang lain ya. Dan ini ada Holley Equipment, CO Goodyear, dan banyak nih. Ada Vetusky-nya juga tuh. Ah, kebetulan saya ini sudah pernah ngelus tuh bro, ada di sini ya bro. Sudah pernah saya lus tuh, jadi langsung aja. Tara, tuh mantap sekali ya bro. Ini kemarin sempat dapat banyak ini bro, waktu saya jadi mafia ya, lumayan banyak. Dan ini keren banget ya. Ini karena saya punya dobelan, jadi ini saya masih di blisterin aja ya bro. Nah, ini dia, ini adalah Holley, tuh ada Holley Equipment Goodyear, tuh di pojoknya ada Goodyear, Vetusky, Hot Wheel, sampingnya juga sama kanan kiri, banyak sih standar. Nah, yang istimewa dari Gasser ini, dia banyak tuh berbeda ukuran antara di depan sama di belakang ya bro, seperti ini, tuh. Ada yang tahu nih ukuran berapa bro? Ini 8 apa 10? Dan ini pasti bedanya ya 2 lah. 2, bedanya 2 selisihnya. Biasanya seperti itu. Nih di bawahnya tuh ya. Ada dia karena base-nya tuh ada nggak di sini bro? Kelihatan nggak? Dia base-nya di tahun waktu balik. Base-nya itu di tahun wait. Tahun berapa nih? Ya, oh 2012 ya kan? Dia 2012 base-nya, berarti dia rilis tahun 2013 bro. 2013 dia debut ya, new casing masuknya tuh ya.
mantap sekali geser, dan lumayan banyak varian si geser ini, limited juga. Nah, ini sudah saya kasih lihat ini 2019, dan di 2020 kita punya ini yang masuk di seri 52 tahun Hot Wheels ya. Ini keren banget tuh si 55 Chevy Bel Air geser, dan saya lumayan banyak nyerok juga. Ada video huntingnya, kalau mau ceki-ceki silakan langsung meluncur aja di channel saya ya. Nah, tuh mantap sekali, ini akan saya lus juga ya bro ya, karena ini ada dobelannya gitu. Nah, langsung aja kita lulus. Mantap sekali bro, 52 tuh ya. Tuh kalau geser tuh yang paling saya demen, dia ada ininya tuh di atasnya gitu ya. Tuh, tuh mesinnya di atas begitu nongol tuh. Keren banget ya. Dan ini gold gitu. Wow, nice. Keren banget. Dia sih simple aja ini, gak ada sponsornya gitu di yang 52 anniversary Hot Wheel. Cuman ada striping kayak gini, striping orange sama agak kuning gitu, dua gini. Tuh ya. Di sampingnya juga, samping kanan kirinya sama kayak gitu. Tuh, ini atasnya sama kayak yang geser pada umumnya ya. Dan untuk geser ini saya memang telat ya koleksi ya. Harganya dan udah tinggi-tinggi sekali. RLC ada ya, yang limited boulevard juga ada. Itu pokoknya kolektor item semua tuh. Untuk saya sih mungkin sedikit-sedikit lah ya. Untuk saat ini kita main yang reguleran aja ya bro. Karena masih banyak PR gitu, jadi ya simpel-simpel aja deh. Ini saya alhamdulillah nih sudah punya ini dan punya ini. Kemarin juga sempat punya yang display case itu, cuman udah disikat sama Sultan, jadi mau gimana lagi ya. Kita yang punya aja yang ini. Tuh, ini keren, 52 tahun, dan ini